Mungkin ketika member generasi satu ataupun teman-teman tim J aku yang lainnya punya beberapa alasan kuat untuk graduate dari JKT48, percayalah aku punya lebih banyak alasan lagi untuk tetap berjuang dan bertahan di sini. Aku pasti sayang banget sama JKT48, terutama tim J. Karena menurut aku, tugas aku di tim J itu adalah sebuah tanggung jawab baru dan aku harus belajar dari situ. Jadi